Peak 2 adalah sebuah kawasan modern dan penuh dengan fasilitas unggulan yang memukau. Sebuah kawasan di utara Jakarta dengan lokasi paling strategis dan akses termudah ke seluruh penjuru Jakarta. Peak 2 terhubung langsung dengan tol existing dalam kota dan tol existing bandara. Peak 2 terkoneksi langsung dengan Peak 1 dengan jalur eksklusif melalui jembatan Gulf Island menuju Riverwalk. Kemudian melewati jembatan futuristik sepanjang 500 meter. Melalui jalur eksklusif ini, Peak 1 menuju Peak 2 hanya butuh waktu 3 menit. Kemudian Peak 2 dapat diakses melalui tol existing bandara melintasi interchange Peak 1 menuju Peak 2, yang mana akan ada interchange Peak 2 sebagai simpul dari dan menuju Peak 2. Hanya 5 menit. Juga terdapat future tol Balaraja yang terkoneksi langsung dengan Peak 2, menambah mudahnya akses dari dan menuju Peak 2. Peak 2 memiliki akses tol yang terhubung dan terintegrasi dengan tol bandara, tol dalam kota, dan future tol Balaraja. Peak 2 langsung terhubung dengan tol existing dalam kota. Dari Tomang menuju Peak 2 hanya 15 menit. Sebaliknya, dari Peak 2 menuju area Tomang hanya butuh waktu 12 menit. Dengan adanya interchange Peak 2, dapat diakses langsung via tol Sediatmo, tol Bandara 1. Lokasinya yang begitu dekat dengan bandara menjadikan Peak 2 sebagai check-in city. Dan future development, akan ada akses tol double decker yang langsung menghubungkan area Tomang ke Soekarno-Hatta Airport, sehingga akses dari Peak 2 menuju bandara tetap dalam keadaan wajar. Progres proyek saat ini. Jembatan dari Peak 1 ke Peak 2. Jalan utama Peak 2. Pantai Pasir Putih sepanjang 4 km. Jalan Lingkar Luar, Financial Center, Sedayu Water Town, perumahan tahap pertama, Osaka Riverview Apartment.
Greenbelt seluas 60 hektar yang membentang di jantung Peak 2. Tokyo Riverside Apartment. Mata Elang International Stadium. Berikut adalah foto udara keseluruhan area Peak 2 dengan drone.